Saatnya olahraga pagi. Langitnya agak gelap ya. Semoga nggak hujan. Oke, aku udah keringetan tapi belum selesai. Aku mau lanjut dua kali putaran lagi ya. Hai teman-teman, aku hari ini lagi ada di restoran vegetarian Liang Sin. Aku mau ambil salad. Ini ada kue tiao, nasi bakar, keladi, sayur asem, sayur asin, daun singkong, rendang, tempe, terong, sate. Wah, lengkap banget. Nah, aku saladnya mau makan di sini juga ya. Oh, udah dikemas gitu ya? Ini OI bukan? OI ya. Jadi ini adalah salad yang aku makan waktu itu di acara Vega. Teman, aku udah ada di restoran vegetarian yang namanya Liang Sin, yang waktu itu saladnya aku suka banget, aku makan di seminar vegetarian. Ini dia saladnya. Jadi salad sebanyak ini banyak banget ya. Dan dia kasih mayonnaise sebanyak ini. Ini mayonesnya tidak mengandung telur ya, dia pakai soy milk. Itu harganya cuma 50.000. Ini kalau dimakan satu keluarga cukup, kalian nggak bakalan habis sendiri. Sebanyak ini ya. Ini kalau nggak pakai mayonesnya pun aku rasa enak banget. Jadi isinya tuh ada mangga. Buah-buahan, ada anggur. Ada jelly juga. Jadi menurut aku nggak rugi sih beli sebanyak ini 50.000, dan ini tadi udah kita ambil dari tempat ini, udah kita sisihkan untuk aku makan sekarang di sini. Udah aku ambil sebanyak ini sih. Itu masih lebih segini dari ini semuanya 50.000. Oke, sekarang aku mau makan ya. Aduh, saladnya tuh enak banget. Ini recommended banget sih kalau menurut aku. Buah-buahannya segar. Dan anggur tuh kan nggak murah ya. Tapi dia bisa jual porsi salad untuk porsi satu keluarga hanya 50.000. Ini enak banget sumpah. Liang Sin itu ada di Jalan Ketapang, Pontianak, dari Gajah Mada belok ke kiri masuk ke Ketapang dan lurus terus ada restoran ini. Kalau kalian mau salad ini, kalian nggak bisa datang langsung beli, jadi harus telepon dulu, order, nanti mereka akan buatkan. Karena mereka nggak siap saji seperti masakan yang lainnya, khusus buat salad ini harus di order. Ada melon juga, ketimun, mangga, jagung, dan jelly, anggur. Dengan atau tanpa sausnya,
Ini salad dressingnya gak bikin merasa bersalah ya. Jadi dengan atau tanpa salad dressingnya, kalian bisa makan sama-sama sehat. Aku kasih nilai 10 untuk salad ini. Tahu nggak teman-teman, di sini ternyata juga jual makanan favorit aku. Ini adalah keladi. Aku mau buka ya. Keladi yang digoreng dan ada kacang-kacangnya di pinggirannya. Dan kalau aku bongkar, dia jadi seperti ini. Ini enak banget, dan di restoran vegetarian ini pastinya tidak mengandung daging. Dan bisa dimakan dengan sambal Pontianak. Lihat, sambal Pontianak tuh kayak gini. Oke, aku akan campurkan sambal Pontianak ini ke dalam si OI ini. Lalu aku akan makan. Wow. Ini enak banget sih. Ini aku kasih nilai OI ini 9,5. Wow. Ini padahal bukan yang baru digoreng ya. Kalau baru digoreng kan dia lebih enak lagi. Tapi ini pun udah digoreng agak tadi. Dan aku kesini ini udah gak terlalu panas, tapi tetap enak. Dan yang aku paling suka dari sini ada chai kue. Oke, kita buka. Chai kue yang pertama isinya apa? Wah, ini isinya bengkoang. Jadi dalam satu kemasan ini isinya beda-beda. Ini chai kue vegetarian loh. Dan enak banget. Mungkin aku akan kasih sambal supaya lebih enak. Wow. Aku udah sering makan chai kue ini di mana-mana, dan aku baru sekali ini makan yang vegetarian. Ini aku kasih nilai 8 ya. Kita lihat yang kedua, isinya apa? Yang kedua masih bengkoang, tapi yang ketiga warnanya agak beda. Ini sawi, sayuran. Kan biasa kalau kita beli dalam satu kemasan itu isinya hanya satu. Oh, ini lengkap. Ada bengkoang, ada sawi. Ini apa ya? Aku rasa ini keladi. Betul, keladi. Ada sambal. Pedas, enak. Wow. Keladi. Wow. Yang terakhir, aku nggak tahu di sini apa. Coba kita lihat. Ternyata ini bukan kacang hijau. Kedelai. Wow. Wow. Dan yang terakhir aku harus habiskan ini adalah isi bengkoang. Aku lagi diet, tapi chai kue ini nggak apa-apa karena isinya sayuran.
Habis. Wah, aku kepedesan makan cabai yang tadi. Sebenarnya aku masih harus habiskan salad. Salad dengan nilai 10. Oke, habis ini aku mau pergi ngajar dulu 1 jam. Lalu setelah itu kita akan pergi ke restoran vegetarian lainnya di dekat sini juga, namanya Kabar Gembira. Oke, sampai nanti ya.